Ada yang berdirinya menggunakan tongkat karena kelamaan. Yang menjadikan mereka lama sholat itu bukan karena mengejar ayatnya. Bukan karena mengejar rokaatnya. Tetapi karena efek pengaruh dari kekhusyuannya. Khusyuk itu bikin terus ingin sholat. Tadabur membaca Al-Quran di dalam sholat menjadikan tidak mau berhenti sampai kemudian sahur. Jadi lamanya itu bukan dipaksa-paksa. Khotamnya pun juga tidak dipaksa-paksa. Dipaksa ya, tahu ya. Tidak dipaksa. Karena khusyuk, kalau kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Salat Rasul itu bagus dan panjang, lama. Lama itu karena memang pengaruh dari bagusnya salat. Khatam banyak Abu Hanifah katanya dalam Ramadan itu sampai 60 kali khatam Al-Qur'an. Dalam satu bulan Ramadan berarti sehari dua kali khatam. Itu bukan dipaksakan dikejar untuk khatam. Tetapi karena nikmatnya membaca Al-Qur'an, khusyuknya tadabur menjadikan Allah menganugerahkan khatam banyak itu. Kira-kira itu tambahan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Ustaz yang sudi berkongsi dalam sesi talk show kita ini. Dan insyaAllah selepas ini kita ada oleh-oleh terakhir untuk tuan-tuan sama dengan Ustaz Bakhtiar dan juga Ustaz Dedin. Saya menyerahkan kembali mic ini kepada Ustaz Nazri untuk mengakhirkan program kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih kepada